media sosial. Hmm. Udah pernah tembus keluar nggak nih? Udah. Oh, kemana aja nih? Prancis, India, sama Australia. Oh, subhanallah. Tamu-tamu yang datang ke workshop itu juga banyak dari mancanegara. Mereka belajar bagaimana membuat alat musik. Bambu ya? Oke. Siapa kan? Putri dalam desamu paling enak, dari nafas pasti lama-lama. Putri dalam desamu tetap ayam. Akan melihat apa tuh? Lilin. Oh, lilin. Justru lilin. Salah ngomongnya. Justru lilin, guys. Ini Kelurahan Cicerang. Baik, ini produksi Cisambeng. Ini varian tahu apa tempe nih? Tahu tempe. Kalau ini jadi keks ya. Ini Cisambeng ini Kecamatan Palasah. Erik. Salam buat Erik ya. Yang Palasah. Puding tahu. Nah, ini brownies tempe. Ini salah satu kerajinan dari desa Putri Dalem tuh Jati 7. Tuh, banyaknya olahan dan hasil. Kerajinannya kerajinan ini bambu. Udah lama kan ya? Iya, dari tahun 2015 ini sebenarnya. Oh. Kalau alat-alat musik. Kalau produksinya siapa yang produksi, Bu, nih? Pemilikan workshop. Pak Kadus. Oh, Pak Kadus. Di situ berarti ada bengkelnya juga ya? Ada. Merdeka itu. Oh, gitu ya. Kalau bambunya dari mana, Bu? Bambunya dari sumber daya alam di desa kami sendiri. Jadi semua sampai kreatornya, pembuatnya bambunya sendiri juga sumber daya alam dari desa. Kalau pemasarannya? Untuk pemasarannya kebetulan ikut pameran-pameran. Ada beberapa pameran yang memang sudah kita laksanakan juga lewat media-media sosial. Udah pernah tembus keluar nggak nih? Udah. Oh, kemana aja nih? Prancis, India, sama Australia. Oh, subhanallah. Tamu-tamu yang datang ke workshop itu juga banyak dari mancanegara. Mereka belajar bagaimana membuat bambu ya. Oke. Siapa kasih lu? Cara mainnya gimana ini, kan? Cara mainnya. Coba deh praktekkan lah. Ini sih yang ini. Ini yang main. Karinding ada, Kang? Karinding ada. Oh. Di sini. Feeling.
like dan subscribe Pojok Pena.